Hai, welcome back to this my channel. Di video kali ini, aku mau kasih sama kalian paket yang hari ini lagi aku tunggu, itu udah dateng. Paket apa? Paket barang yang mempermudah hidup. Jadi ini adalah barang yang emang aku lagi tunggu-tunggu dan barang yang viral banget di TikTok. Kenapa? Karena emang kalian kalau yang udah ngikutin aku dari lama udah pasti tahu kalau aku itu paling susah yang namanya make up, apalagi yang namanya bentuk alis. Dan ini adalah salah satu barang yang bisa mempermudah untuk aku bisa make up. Yaps. Apa? Tara. Kita unboxing ya guys ya. Langsung aja ya, gak usah pakai opening. Karena dari tadi aku ngos-ngosan nih guys. Aku dari luar. Nah, pas kebetulan aku dari luar, ketemu sama mas kurir yang sering ngirim paket ke rumah. Aku susul guys. Bentar aja, ada paket. Nah, ini ya. Kita buka. Ini satu paket. Di sini ada beberapa alisnya. Terus ini eyebrow-nya. Jadi kayak alisnya, alis bubuknya gitu, guys. Buat nyetaknya. Terus sama dikasih eyeliner sama concealer. Ya nyebutnya itu. Ya, kita buka aja dulu ya. Unboxing aja dulu. Jadi main banyak ya dia ngasihnya. Tuh. Wih, gila, kecil banget. Jadi 12 ya kayaknya ya. Ini nomornya random sih. 1, 2. Jadi emang harus milih dulu nih nyetaknya yang mana bentuknya. Ntar ya, nanti kita pakai. Sama ininya nih. Apa sih? Buat pengikatnya itu loh guys. Terus ini ada eyelinernya. Runcing ya. Terus concealernya kita buka. Nah ini, jadi sebelum kita pakai alis itu, kita harus pakaiin concealer ini ke alis kita dulu, jadi biar lebih kelihatan katanya gitu. Nah ini adalah barang utamanya ya, primadonanya. Kita buka ya guys. Oh, di dalamnya itu juga ada lagi nih guys. Nah ininya nih, konektornya ini nih. Konektor apa sih buat sisir alisnya itu ya, sama bubuknya nih guys. Apanya? Oh, ada dikasih ininya lagi, cetakan lagi, tapi dia cetakan buat satuannya gitu. Ya, tadi kan itu sepasang. Kalau ini tuh guys, cetakannya satu-satu, yang itu sepasang gitu. Jadi kalau misalkan itu sobek mungkin ya, jadi pakai yang ini gitu. Mari kita coba ya. Ini cetakannya banyak banget guys, tuh bentukannya tuh random gitu, beda-beda. Cuma aku tertarik sama yang bentukannya nomor 5 ini. Kita coba dulu ya, mudah-mudahan berhasil. Ini kalau berhasil beneran ya, kayaknya bener-bener harus bersujud sama yang nyiptain yang ini. Kayak gini ya, kayak gitu. Kayak gini guys, ini udah ada konektornya, jadi biar meratakan gitu. Kita mulai ya guys, dari concealer dulu. Jadi kita harus pakaiin concealernya dulu di alis kayak gini, jadi biar nggak terlalu kelihatan alis aslinya maksudnya. Ini ya sih kayak nenek-nenek. Ini apa sih? Sumpah. ini
segini kurang gak sih? Coba aja dulu lah. Nah, baru kita tatakan. Tatanya ini tuh, nah, harus rata gitu guys. Mari sekalian, dan di sini ada garisnya tuh. Jadi yang merah-merah ini kayaknya harus pas di tengah-tengah hidung. Tapi emang bener ya, adik satu emang miring sebelah, satunya tuh turun banget gitu. Jadi nggak bisa ngepas. Ini kenceng banget konektornya. Coba kita cobain dulu ya guys ya. Nah, kita coba. Nah, katanya ini makanya itu jangan di jangan di depan, jadi sisain di depan tuh sedikit, jadi banyakin di belakangnya gitu. Nah, kita buka. Jadi gini sih aneh, gue. Kok gue salah nyetak ya? Jelek banget. Nggak mau, sumpah aneh banget kan. Sumpah aneh banget, aneh. Mungkin apa aku yang salah kali ya. Sebenarnya tuh cetakannya sih rapi. Tuh, nyetaknya rapi. Cuma mungkin aku nyetaknya aja kurang pas kali ya gitu. Tapi juga aku nggak suka. Kita coba yang lain ya cetakannya. Kan di sini beda-beda tuh bentukannya. Kita cobain dulu ya guys ya. Cobain yang nomor 6 dulu nih. Masih penasaran. Kalau ngelihat di video-video TikToknya sih semuanya berhasil, bagus-bagus. Laku gue kayaknya malah jadi kayak Deddy Corbuzier. Kita coba lagi ya guys. Nah, ini aku ngikutin arah alis aku nih. Coba ya. Aku masih penasaran. Coba. Bismillah. Jauh ini kayaknya ini sih yang worth it aja sih buat aku. Cuma kayaknya alis aku emang turun, apa emang harus makainya agak tegap gitu kali ya. Ini kayak gitu kali ya. Aku nyobain eyelinernya aja deh. Untuk eyelinernya sih lumayan ya. Tapi ya nggak begitu perfect banget gitu. Yang sini bakalannya kalau kena air ya. Gak waterproof gitu ya, ada harga ada mutu lah ya guys ya, seperti itu. Emang harganya murah banget sih, paket ini semuanya 40.000 guys, aku beli di TikTok. Tapi kalau misalkan menurut kalian worth it ya, kalian beli aja gitu ya buat nyoba gitu. Sebenarnya sih mungkin bagus ya, emang bagus sebenarnya tuh bentukannya tuh bagus, cuma mungkin aku makainya kurang tinggi gitu ya guys ya. Apa emang alis aku yang turun? Karena emang aku ngikutin garis alis gitu. Emang banyak sih yang bilang, kalau yang ngedandanin aku tuh selalu bilang kalau alis aku tuh turun bentuknya, jadi kayak muka-muka orang sedih. Dan ini bener-bener kebukti, alis aku tuh emang turun guys. Jelek banget sumpah. Udah bener kata suami ya, emang aku tuh emang gak cocok dandan. Karena emang kalau dandan muka aku justru malah lebih jelek gitu ketimbang aku dandan. Emang bener ya, yang natural itu lebih bagus. Karena gue ngeliatnya kayak banci tau gak? Aneh. Udah deh, udah paling benar kayaknya alisnya natural aja. Udah, kayak gini aja. So ya, jadi ya itulah kerendeman aku dalam ngotak-ngatik TikTok. Akhirnya aku membeli barang ini. Dan menurut aku ratingnya buat aku ya, mungkin 5/10, 6/10 deh, 6/10 lah. Karena emang buat aku kayaknya nggak bekerja dengan baik di alis aku. Ya worth it sih kalau misalkan buat kalian yang emang gampang banget ngebentuk alis gitu ya. Mungkin nyatakan kayak gini mungkin masih bisa sama kalian tuh diratain lagi gitu. Buat kaum yang kesabarannya setipis tisu seperti aku pernah bisa guys. Semoga aja ini masih bisa aku pakai ya guys ya. Karena kalau misalnya nggak dipakai, jatuhnya bombong duit ya. Nanti yang ada aku tidak mempertanggungjawabkan belanjaan aku ini. Oke deh, bye.